Burik banget sih. Burik cuy. Burik. Burik. Burik banget nih. Burik, burik, burik. Game burik. Oke. Biar yang sering komennya game burik. Oke. Ya, ini Minecraft-nya burik karena saya enggak. Oh, udah dimulai ya? Bentar. Maaf ya kalau di sini ada angin. Lagi hujan kemarin, saya enggak bisa record. Dan di sini halo guys, balik lagi dengan saya di sini. Diamond First sekarang menjadi nama Diamond First. Tapi wait, suara apa itu? Jadi di sini saya udah ngantuk banget, liatin skin saya itu ngantuk banget tuh. Matanya merah lagi dan mungkin saya bakalan tutorial cara Minecraft kita nggak burik. Nih kayak shader saya ini burik banget tuh burik kan. Nah kita bakalan lewat pengaturan sini. Nah kalian ke video di sini, nggak usah ke global resource. Nah kalian jadiin render distance-nya itu menjadi 6 chunks ya. Kalau 5 chunk nah nanti shadernya bakalan boom tuh kan, boom. Nah shader saya coy. Nah kalau sini sih kita bakalan matiin beautiful skies, jadi render clothes-nya itu bakalan nggak bisa diituin. Fancy graphics juga kita bakalan ini. Udah woi. Woi. Gak bisa dipencet dah. Waduh, nge-lag coy. Maaf. Enggak bisa nih. Blok burik coy, pantesan aja burik. Game burik coy, pantesan aja aku ngomongnya ini game burik banget. Iya kan? Oh my god, rumah modern. Dan saya baru download itu map karena mapnya ada di ahli Minecraft PE yang saya telusuri di versi Bazibis Arher. Sekarang jadi Nether update saya. Lama betul, game burik. Cacenya belum saya itu. Boom, buat kalian yang belum subscribe. Karena masih belum ada yang subscribe. Dari 100 menjadi 9. No, sekarang tinggal 9 yang subscribe. Oke. Kita bakalan rumah Diamond First. Kenapa ini? PTW saya masih kecil, masih main game burik cuy. Game FF gue nggak punya FF karena ini HP Android gue, HP Oppo. Game burik terus itu anak-anak, sama bocil-bocil itu game burik. Frost Diamond juga game burik, burik betul. Kenapa sekarang orang-orang Indonesia ngomongnya itu game burik, sama APK-nya jelek loh. Pasti gue gak nyangka itu. You can gather cobwebs using shears. Oke. Recordnya saya itu di malam hari coy. Dan masih itu azan. Dan di sini apakah setting Minecraft-nya udah itu? Please lah. Jangan loading. Duk tok tok. Nah, sekarang kita masuk ke video. Jadi woi, kita fancy grafiknya woi. Woi. Nanti burik gimana jadinya? Tuh kan, burik lagi. No, kenapa harus foreclose? Hah? Masih bisa, cuy.
Yes. Kita lihat cuy. Kameranya kenapa kayak gini cuy? Kameranya first person. Nah, ubah first person. Bete ya. Time 5.000 cuy. Kalau jalan cuy. Cuy masih nge-lag gini cuy. Ini kenapa tadi babinya tiba-tiba kakek bunsi. Kayak Naruto aja kakek bunsin. Nojutsu lagi. Nah, tuh kan. Kalian bisa lihat di sini. Oh my god. Dan di situ malah tembus ke ruang rahasia saya, cuy. Nanti saya bakalan room tour ini ruangan rahasia saya. Dari depan rumah lagi. Mana brankasnya di luar bukan di dalam. Oke. Ini lebih realistis, cuy. Airnya enggak realistis. Kenapa airnya enggak realistis? Ini shader, cuy. Airnya kenapa enggak realistis? Airnya realistis lagi. Bukannya mods itu bikinnya game apa itu, game 3D atau apa. Dan di sini saya pakai add-on karena ini namanya Apex Gunship cuy. Namanya helikopter add-on, tapi ini khusus untuk Minecraft versi 1.16. Kalau kita cuma ngefit apa iron doang itu, kalau ada tulisannya fit, nah artinya kita itu harus perbaiki modnya. Nah, kalau yang tem itu kita harus pakai itu sih, pakai netherite lah. Jadi sampai di sini dulu. Kalau kalian ada masalah silakan komen cuy, karena komentarnya ada di ya pastinya ada orang subscribe cuy. Oke. Jadi kalian tunggu saja episode. Nanti kita bakalan bikin tutorial cara mendownload. Oke, buat yang game burik. Oke, game burik cuy.